Okey, assalamualaikum dan selamat petang warga YouTube. Sebelum tu layan dulu intro. Ni Ami nak cerita tentang crane sensor. Depa silap pasang, silap pasang. Nanti kita tengok apa yang jadi. Kita tanya pemain dulu. Macam mana? Dia nak abang orang kita apa ni? Dia ni ya. Jarak antara ni dia nak baca trigger kat crank. Beza dia bukit lah, FN dengan FN lag. Kita cuba lah ha. Oh, bentuk timbul ni lah. Untuk FN lag selalunya. Sebab FN lag dia. Tapi dia yang ni dekat. Dia yang hak tukar tu lokal ke ori yang ni kalau ikutkan. Ni trigger, dia nak baca trigger ni. Dia nak baca trigger ni lah untuk crank sensor punya. Okay. Padu. Dia punya ni depan sama. Kami tengok tulis. Tak tahulah butuh tak boleh nak kata. Sebab tulisan pun. Dia tengok macam lagi. Hai. Sama. Nak macam sama. Ha. Tapi ada beza sikitlah. Tak tahulah yang mana orang betul ke. Kita nak cakap bab benda ni butuh tak boleh ni. Tak apa, kita cuba dulu tengok. Kita cuba dulu. Macam-macam penyakitlah. Dia FLX dengan FA tak sama kan? FA sama dengan BLM ni lah. FA sama dengan BLM? Oh. Banyak benda lagi lah aku kena belajar. Okey. Apa dengar lah aku noh. Maaf video dia ada tengok-tengok sikit. Pasal nak tengok dia punya tu jadi kena. Okey. Dan ni Amin cuba dulu. Kena sensor tu. Sama ada dia net tak net lagi, tak tahu. Hari kita test lah, nak pergi tempat kerja dekat Canlu, kita test net heavy, kita tengok macam mana. Kalau jadi juga, tak tahu lah. Kita kena tiap cara lain pula. Selalu crane sensor, dia akan naik RPM kan? Ya. Dia tak hidup, dia naik RPM. Macam Amin, dia tak naik dia RPM pun semua lagi, tak ada masalah. Tapi yang dia jadi... Jeking. Dia jadi jeking. Lepas tu, RPM dia jadi kat 4. Hak tu yang jam tak ada naik speed lah. Okay noh. Lagi kita sambung dengan kereta pula. Okay, kereta dah siap. Walaupun ada macam-macam masalah sikit tadi. Okay. Crane sensor, empat jangan silap belilah. Tapi takut jadi macam Amin lah. Sebab dia ada tinggi dengan rendah dia punya tu. Untuk FLX lain, untuk BLM dia asalnya lain. Sebab yang Amin kena sebelumnya, yang lain tu dia rendah sikit. Hak ni dia tinggi sikit. Okay. Lepas tu meter pun dah ok, crane sensor pun dah ok. Nampak? Yes, it's coming. Alamak, jalan tak clear pula. Crane sensor ni dia banyak jenis yang akan dikena. Dia macam contohlah. Sat. Dia contoh sebenarnya kalau sistem crane sensor yang orang selalu kena meter RPM dia naik apak tu tu crane sensor. Okey. Lepas pada tu siapa biasa kena ataupun tak kena apa boleh share lah dekat Amin kot. Apa kena passion-passion jenis lain punya. Okay. Lepas tu Amin punya yang dia jadi, dia start okay. Tapi RPM dia jadi macam dengan RPM kat. Dia RPM 4 lah. Kadang dia main RPM 5. Lepas tu dekat lah. Dia selalu jadi tu. Dia jadi macam tak betul. Bila hak ni dah kira okay lah. Alhamdulillah settle lah. Tinggal insyaAllah kemungkinan Amin akan buat total body 1.6 ataupun inte custom insyaAllah. Okey, kepada yang semua untuk warga YouTube yang dah follow, yang tak follow boleh follow, boleh subscribe, boleh like dan share kat kawan-kawan yang belum kenal dan tak kenal. Satu lagi Amin mengucapkan selamat hari Ramadan kepada semua warga-warga muslimin dan muslimat. Allah, ini barakah yang
hari yang mulia ni lah orang kata kan, insyaAllah. Sebenar PKPB apa yang kata Amin keluar jalan apa boleh ke apa ke. Amin kerja, Amin ada kerja lagi, cuma Amin boleh merentas negeri lah sebab dalam bahagian supermarket punya. Okey, lagi ikut viral pula kata kita keluar jalan lah apa viral, boleh macam cukup kita naik lah eh. Amin besar, Amin memang under kerja bahagian supermarket punya. Janglun, Palih, Kangang, Kuala Palih, itu orang lain lah. Okey, Amin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton dan video-video Amin. InsyaAllah Amin akan perbaiki apa yang tak kena apa semua. Nanti Amin akan, insyaAllah Amin akan cuba buat tu video belanja apa. Belanja tarik sikit, lama dah tak tarik, dah kemaruk kan ni. Dalam planning kemungkinan Amin habis PKP insyaAllah nak ke Cameron Highland, nak naik Kota Pah lah, nak test tengok kan. Tapi kemungkinan yang tu mungkin Amin nak upgrade tonton body dengan intik dululah. Kita nak tengok dia punya performance tu macam mana. Okey, setakat itu saja. Belum tu terbelajar lu. Udara nak sampai tang sepadan ni, terbelajar lu. Bawa geram. Tapi Amin sebelah tangan tu. Saya tak ada nak stand lagi hari ni. Sebab baru kereta baru settle. Tak lain tak clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan ciao.